Daun nangka. Anda pasti tidak asing lagi dengan daun yang satu ini, karena sering menjumpai di mana-mana, bahkan mungkin di pengarahan rumah Anda pun ada pohon nangka. Jika berbicara pohon nangka, kebanyakan orang pasti tertuju pada buahnya saja untuk dikonsumsi atau diolah menjadi aneka makanan atau minuman. Tahukah Anda, ternyata daun nangka bisa dimanfaatkan untuk menjadi obat herbal yang dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kesehatan dan mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Pohon nangka termasuk salah satu jenis tumbuhan dari suku Moraceae. Adapun nama ilmiah nangka adalah Artocarpus heteropilus. Pohon nangka mampu tumbuh mencapai ketinggian 20 hingga 30 meter dengan bentuk batang bulat silindris berdiameter 1 meter. Tajuknya padat dan lebat, melebar serta membulat apabila terbuka. Seperti daun pada umumnya, daun nangka memiliki bagian seperti tangkai daun, tulang daun, dan warna daun yang hijau. Selain itu, daun nangka memiliki ciri khas berupa daun berbentuk menyirip dan merupakan jenis daun tunggal. Daun nangka tersebar dengan tangkai sekitar 1 hingga 4 cm. Adapun helai daun yang agak tebal menyerupai kulit yang kaku dan bertepi rata. Daunnya berbentuk menyirip seperti telur terbalik dan agak memanjang dengan ukuran 4 hingga 25 cm dengan pangkal menyempit sedikit demi sedikit. Pada era 90-an, biasanya daun nangka kering dijadikan sebagai alat bermain, khususnya untuk anak-anak perempuan. Biasanya mereka membuat mahkota, bandana, hingga baju yang terbuat dari daun nangka kering. Selain itu, ternyata daun nangka juga dapat dikonsumsi. Hal ini karena daun nangka memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh. Daun nangka memiliki kandungan beberapa senyawa seperti antioksidan, kalsium, fosfor, dan kandungan nutrisi lainnya. Untuk mengkonsumsi daun nangka sangatlah mudah. Ada berbagai cara, namun cara termudah adalah membuatnya menjadi teh herbal. Caranya yaitu Anda hanya tinggal menyediakan air mendidih dan daun nangka kering, lalu menyeduhnya dan tunggu hingga air berubah warna. Air teh daun nangka siap untuk diminum. Namun untuk daun nangka yang harus Anda pilih bukan sembarang daun nangka. Daun nangka harus memiliki kriteria yang baik dan berkualitas. Adapun ciri daun nangka yang berkualitas yaitu daun memiliki bentuk sempurna yang tidak cacat dengan ukuran yang baik. Anda bisa memanfaatkan pucuk daun nangka ataupun daun nangka tua yang memiliki ukuran lebih besar. Inilah beberapa manfaat ataupun khasiat daun nangka untuk kesehatan. Manfaat yang pertama, mencegah diabetes. Diabetes merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan biasanya banyak dialami oleh lansia. Untuk mencegahnya, Anda bisa meminum teh daun nangka setiap pagi tanpa campuran gula. Manfaat yang kedua, mencegah kanker. Daun nangka memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, sehingga sangat baik untuk mencegah kanker. Manfaat yang ketiga, mengobati kanker. Selain dapat mencegah kanker, mengkonsumsi daun nangka setiap hari sebanyak 3 hingga 5 kali dapat membantu proses penyembuhan kanker. Manfaat yang keempat, mencegah tumor. Tidak hanya kanker yang dapat dicegah, begitupun tumor dapat dicegah pula dengan daun nangka. Manfaat yang kelima, mengobati tumor. Adapun cara mengobati tumor dengan air rebusan daun nangka, minumlah air rebusan setiap hari sebanyak 5 hingga 7 kali. Manfaat yang keenam, melancarkan ASI. Bagi Anda, setelah melahirkan pastinya harus memperhatikan kadar ASI. Untuk melancarkan ASI, Anda bisa mengkonsumsi daun nangka setiap pagi. Manfaat yang ketujuh, obat bisul. Adapun cara mengobati bisul yaitu dengan menempelkan tumbukan daun nangka. Manfaat yang kedelapan, mengobati luka. Sama halnya dengan cara mengobati bisul, Anda tinggal menempelkan tumbukan daun nangka. Manfaat yang kesembilan, penurun panas.
Untuk menurunkan panas, Anda bisa meminum air rebusan daun nangka. Fat yang ke-10, melancarkan peredaran darah. Meminum air rebusan daun nangka setiap pagi juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah Anda. Manfaat yang ke-11, mengatasi darah tinggi. Anda juga bisa mengkonsumsi air rebusan daun nangka untuk mengatasi darah tinggi. Manfaat yang ke-12, obat flu. Untuk mengobati flu, Anda hanya perlu meminum air rebusan daun nangka yang masih hangat. Manfaat yang ke-13, obat sakit gigi. Adapun cara mengobati sakit gigi, yaitu dengan berkumur-kumur dengan air rebusan daun nangka secara teratur. Manfaat yang ke-14, mencegah osteoporosis. Selain mencegah diabetes, air rebusan daun nangka juga sangat efektif untuk mencegah osteoporosis. Manfaat yang ke-15, menguatkan tulang. Kandungan kalsium pada daun nangka juga sangat bermanfaat untuk menguatkan tulang. Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun nangka untuk kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Terima kasih. Salam sehat. Salam Top Herbal Nusantara. Saya Narator Syahrul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.